lanjut langsung aja, tadi sepertinya habis rapat tentang sosialisasi kenaikan tiket kapal penyeberangan Merak Bakau ini di kantor ASDP. Bisa dijelaskan ke sahabat Lugas TV. Lanjut. Baik, dengan ditetapkannya keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022, maka kami berkewajiban untuk mensosialisasikan tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan yang ada di lintasan Merak dan Bakahuni. Tadi kami mengundang stakeholder terkait, termasuk di dalamnya Aptrindo, Dinas Perhubungan, operator kapal, Gabahdap Infa, dan seluruh stakeholder yang ada di pelabuhan penyeberangan Merak. Dalam sosialisasi tadi, kami menanyakan tentang kesiapan pada saat pukul 00.01 Oktober sudah berlaku, apa-apa yang sudah disiapkan, diantaranya tadi dari PT ASDP selaku operator pelabuhan telah menyiapkan berupa pembuatan spanduk-spanduk, banner, baliho terkait dengan sosialisasi penyesuaian tarif yang ada di Merak dan Bakahuni. Kami nanti jam 00 juga akan memantau di lapangan pelaksanaannya, dan harapan kami semuanya berjalan dengan kondusif. Langkah-langkah apa aja yang dilakukan untuk sosialisasi, bentuknya apa aja? Ya, tentunya yang pertama adalah melalui tiket online ya. Ya. Di dalam tiket online disampaikan sosialisasi. Kami juga tadi menyampaikan ke pihak operator kapal untuk mengumumkan di dalam kapal bahwa kenaikan tarif dimulai pukul 00 nanti malam. Dan angkanya itu juga akan ditempel pada tempat-tempat yang mudah dibaca oleh pengguna jasa. Yang kedua, melalui media elektronik, kami butuh teman-teman dari media untuk ikut membantu mensosialisasikan kepada masyarakat. Dan yang terakhir tentunya tadi kami akan memasang informasi berupa selebaran-selebaran atau spanduk di tempat-tempat yang mudah dibaca. Ya, terus terakhir Pak Hanja, kurang lebihnya kisaran dirata-ratakan berapa persen kenaikannya? Baik, secara nasional kenaikan rata-rata adalah 11% di 23 pelabuhan penyeberangan. Untuk Merak, contoh sederhana tadi saya sampaikan, kenaikan untuk tarif penumpang dewasa itu terjadi kenaikan untuk reguler sebesar 11% dari 19.500 menjadi 21.600. Untuk tarif kendaraan penumpang atau golongan 4 itu terjadi kenaikan 9%. Dan itu kenaikannya bervariasi menurut golongan kendaraan. Harapan buat para pengguna jasa setelah kenaikan ini, Pak Anjar? Ya, memang kenaikan tarif ini belum bisa sepenuhnya mengakomodir kepentingan pihak, banyak pihak ya. Contohnya, dari pihak pengguna jasa pasti berharap naiknya jangan banyak-banyak. Ya. Dari pihak operator kapal, kepengen yang lebih. Ya. Nah, pemerintah berada di tengah-tengah. Saya berharap kenaikan ini sudah bisa paling tidak mewakili harapan semua pihak. Cukup. Terima kasih Pak Anjar. Semoga nanti kondusif. Terima kasih.